Assalamualaikum dan salam hormat. Kembali bersiaran untuk perlawanan Selangor Champions League. Menghabitkan dua pasukan yang sudah pastinya menjanjikan aksi menarik. Perlawanan kedua, minggu ketiga, hari yang pertama. Bersama saya, rakan setugas, saudara Miss Dianto. Ya, selepas kita menyaksikan drama antara MBSA menentang Bukit Kapar, sudah pasti saya dan juga anda semua menjangkakan satu perlawanan yang menarik ditampilkan oleh Puchong Forza Game Stop menentang Kingston Klang. Ya, sudah pastinya Dito, dengan kedua pasukan ingin mengutip tiga mata penuh. Dengan kita lihat sekarang pasukan Kingston Klang masih lagi Kofi untuk Aznan. 1-2 bersama Kofi. Cantik di sini. Kofi untuk, dan itu dia peluang yang hadir untuk pemain JC Noble 22. Pada pemuasan untuk pasukan Pujang Feza. Liga masuk ke dalam kotak penalti untuk Rizaidin. Masih lagi Rizaidin mencuba. Rizaidin! No! Sekali lagi itu peluang. Zaidin, masih lagi Zaidin antara lintang. Zaidin, dan nanti itu dia. Gol pertama untuk pasukan Puchong Feza. Aznan Awal Hisham. Gol pertama di minit ke-20 ini, Dito. Ya, satu antara yang menarik daripada sebelah kanan menuju kepada Aznan. Namun Dirga lepas di situ. Dirga dalam kotak penalti untuk Kofi. Ah, dan itu dia. Gol kedua. Gol yang begitu cantik dari pemain impor ini. Kofi Hans di situ. Ya, satu rembatan deras daripada Kofi, namun di sini pujian harus diberikan untuk Dirga kerana beliau berjaya cepat untuk mengesan. Sedikit kurang dan antara baik di situ untuk Kofi Hans. Masih lagi Kofi. Gol! Gol, gol, gol. Kofi Hans, jaringan kedua. Jaringan kedua pribadi untuk pemain impor ini. Gol ketiga untuk Puchong Feza GameStop. Ya, kredit harus diberikan kepada Aznan. Dukano. Dan itu dia tamat perlawanan Selangor Champions League. Perlawanan kedua, minggu ketiga, hari yang pertama ini. Perlawanan di antara Puchong Feza GameStop FC menumpaskan pasukan Kingston Klang dengan kutusan 3-0. Dito. Ya, satu kemenangan yang mutlak dimiliki oleh Puchong Feza GameStop FC di sini, di mana mereka menampilkan satu penguasaan yang secara penuh ke atas. Saya rasa kita tak manfaatkan peluang yang terhidang lah. Game balance, cuma diorang ada luck sebab diorang convert gol. Kalau tadi Puchong Feza menerusi dua gol daripada Kofi yang tadi, apa punca beliau dapat sebegitu banyak ruang untuk menjarakan gol? Mungkin pemain kami letih sebab diorang pun training punya team kan. So mungkin kat situ lah diorang punya kelebihan fitness. Perlawanan pada petang ini sangat terbaik lah. Pasukan saya bermain begitu superb lah. Menentang tempoh hari, persiapan yang bagus lah. Saya rasa begitulah Kofi akan menjadi penjaring terbanyak pada Selangor Champions League.